soal nomor 1, soalnya kayak gini nih. Nomor 1. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun permasalahannya minumnya tebo terus seru gitu ya. Selalu hidup masalahnya sini menjadi semangat terus solusi. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca permasalahan ya. Akia dan Aka terlahir dari pasangan suami istri Pak Aral dan Bu Luna gitu ya. Berarti mereka adalah Akia dan Aka itu adik kakak gitu ya, kalau begitu ya. Akia terlahir lebih dulu ke dunia dan sekarang sudah menduduki kelas 1 SD, sementara Aka baru saja masuk PAUD. Oh, berarti Akia sebagai kakaknya, anak Aka sebagai adiknya gitu ya. Pak Aral memberitahu bahwa umur Aka 3 tahun lebih muda dari umur Akia. Sementara Bu Luna memberitahu kalau jumlah umur mereka saat ini 11 tahun. Pertanyaan adalah perbandingan umur Aka dan Aki 2 tahun mendatang adalah bla 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 gitu. Oke, kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa sebetulnya nih, soal ini adalah soal yang sederhana sebetulnya ya. Hanya dia kalimatnya dibuat di, sehingga menghasilkan soal yang hot gitu. Jadi kita dituntut untuk membaca terlebih dahulu, kita dituntut untuk berliterasi terlebih dahulu. Itu karenanya kita harus sering-seringlah membaca pokoknya ya. Biar nanti kita diberikan kemudahan bagaimana cara kita memilih dan memilah kalimat utama mana yang jadi ide pokok yang mana gitu kan ya. Seperti soal ini, sebetulnya ini hanya pemanis saja. Intinya ada di sini sebetulnya ya. Intinya itu adalah umur Aka 3 tahun lebih muda dari umur Akia. Kita misalkan saja Akia sebagai X dan Aka sebagai Y, bolehlah. Atau boleh sebagai A, boleh B, silakan bebas ya. Kalau bosan ketemu dengan X dan Y gitu ya. Katanya umur Aka 3 tahun lebih muda dari umur Akia. Berarti Aka itu Y ya kan? Y sama dengan 3 tahun lebih muda dari umur Akia, berarti si Akianya dikurangi 3 tahun. Ini persamaan yang pertama. Lalu kata Baluna, nih Baluna memberitahu kalau jumlah umur mereka saat ini adalah 11 tahun. Nah, kalau X ditambah Y itu 9-11. Nah, ada dua persamaan nih. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Tinggal kita substitusi aja. Y yang ini kita ganti. X ditambah Y-nya ganti oleh X min 3. Nah, Y-nya kan X min 3 sama dengan 11. Oke. X tambah X, ya betul 2X. Sama dengan 11 min 3 pindah ruas jadi plus 3, negatif pindah ruas jadi positif ya, positif jadi negatif gitu. Jadi 2x sama dengan 14. Karena kita mencari x, berarti 14 nya dibagi 2 alias 7. Oh, ternyata umur x siapa itu, si Akil gitu ya, Akil itu adalah 7 tahun. Nah, kalau kita ingin mencari umur si Aka yaitu Y, tinggal substitusi aja ke sini. Y sama dengan X kan 7 ganti 7 kurang 3. Berarti Y-nya sama dengan 4. Nah, gitu. Oh, berarti kalau begitu akal si Aka itu Y kan 4 tahun dan si Aka-nya adalah 7 tahun. Nah, gitu. Ternyata perbandingan umur yang ditanyakan adalah perbandingan umur Aka nih 2 tahun mendatang ya. Sementara umur Aka sekarang itu 4 tahun dan umur Akinya 7 tahun. Nah, karena yang ditanyakan adalah 2 tahun yang akan datang, berarti ya udah tinggal kita tambahin aja 2. Ini tambahin 2. Ini tambahin 2. Nah, gitu ya. Berarti kalau gitu 6 berbanding 9. Atau kalau ditulis ini 6 berbanding 9 kayak gini gitu ya. Kita perkecil ya, ini banding, banding bagi 3. Ya, bagi 3 sama dengan 2 berbanding 3. Oh, ternyata jawabannya adalah 2 berbanding 3. Ada nggak option? Ada, ternyata jawaban yang tepat itu yang A. Begitu kan, kawan? Understand? Ya, benar? Ijin sih, mantap. Oke, kawan-kawan, selain kita kerjakan dengan cara tadi, ada cara cepat untuk mengerjakan soal ini. Caranya gimana? Nih, caranya, ya pertama kita hadapi dulu diri yang semangat. Semoy, pesolusian. Kenapa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Tadi kan kita sudah tahu bahwa umur akal nih, umur akal si akal itu umurnya adalah 3 tahun lebih muda dari umur Akia. Jumlah umur mereka adalah 11 tahun, berarti ini si akal itu sama dengan rumusnya 11 kurangi aja 3 dibagi 2, maka umur akal itu 11 kurangi 3 berapa? 8 bagi 2, iya betul 4 gitu. Maka rumus Akia, rumus usia Akia itu adalah 11 ditambah 3 berarti dibagi 2, berarti 11 tambah 3, 14 bagi 2, 7. Ketemu deh kawan-kawan ya. Jadi kalau begitu, Akanya 4, Akinya 7. Sama gak dengan tadi? Sama ya. Karena ditanyakan 2 tahun yang akan datang, perbandingannya berarti ini tambahin 2. Tambahin 2.
berbanding 6 berbanding 9 perkecil, jawab berbanding 3. Sama enggak? Sama ya, itu cara cepatnya. Nah, tapi tergantung soal sih, nanti ya tidak semuanya seperti itu gitu. Nanti pokoknya akan diberi tai lah kepada kawan-kawan diberi tai. KMAK akan beri tai kepada kawan-kawan cara mana yang bisa dengan cepat, cara soal yang mana yang bisa dikerjakan dengan cara cepat gitu maksudnya, soal mana yang tidak. Oke, next, soal nomor 2. Iklan juga nih. Di sini sudah ada sebuah masalah, nama apa masalahnya? Namanya tebutusus rusal di masalah semen semoy solution. Berapa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca penawarannya. Akir dan Rojak adalah seorang sahabat setia. Meski usianya lumayan jauh berbeda, tapi keduanya hidup rukun tanpa pernah saling menyakiti. Nah, kayak pasang sepasang kekasih aja gitu ya. Jika 5 tahun lalu umur Akir 4 kali umur Rojak, 4 tahunnya akan datang 2 kali umur Akir sama dengan 3 kali umur Rojak ditambah 1 tahun. Umur Akir sekarang adalah bla bla bla. Nah, di sini harus hati-hati kawan-kawan ini. Inti dari soal itu ada di sini nih. Jika 5 tahun kita misalkan aja dulu Akil sebagai A ya, lalu Rojak kita sebagai misalkan sebagai R. Nah, ini soal request atas dasar atas permintaan Bang Rojak gitu ya. Nih makanya di sini ada nama Bang Rojak. Kalau Bang Rojak sambungan dari Akil ya, mudah-mudahan apa yang Bang berikan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, khusus untuk Bang Rojak nih di sini. Oke, jika 5 tahun yang lalu umur Akil 4 kali umur Rojak, berarti 5 tahun yang lalu A Akia dikurangi 5 sama dengan 4 kali umur Rojak. 4 kali 4 kali umur Rojak, berarti Rojaknya juga dikurangi 5. Kan umurnya 5 tahun yang lalu, berarti 4 kali umur ya 5 tahun yang lalu dikurangi 5 juga gitu. Maka di sini kita punya A dikurangi 5 sama dengan 4R dikurangi 20. Kalau kita sederhanakan, A nya itu sama dengan 4R min 20 ditambah 5. Jadi si A nya itu adalah 4R min 15. Ini persamaan yang pertama. Nih hati-hati nih. Oke, simpan. Berikutnya keterangannya adalah 4 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang 2 kali umur akhir sama dengan 3 kali umur Rojak. 4 tahun yang akan datang berarti 2 kali umur akhir, 4 tahun yang akan datang berarti 2 kali A ditambah 4. Kan 4 tahun yang akan datang 2 kalinya gitu, sama dengan 3 kali umur Rojak, sama dengan 3 kali umur Rojak, 3 kali umur Rojak, Rojaknya juga ditambah 4 tahun, kan 4 tahunnya akan datang, itu ditambahin 1 katanya ya. Nah ini ya persamaan, hati-hati di sini nih, kita hati-hati saat mengganti perkalimat terbuka ini menjadi kalimat tertutup. Maksudnya saat menyatakan gitu ya, maksudnya lah ini, saat menyatakan sebuah kalimat ini menjadi sebuah rumus gitulah biar mudah. Hati-hati ya kan, ini 4 tahun yang akan datang berarti plus 4 ya, 2 kali umur akhir, 2 kali umur akhir 4 tahun yang akan datang berarti 2 kali A plus 4 sama dengan 3 kali umur Rojak, 4 tahun yang akan datang berarti R plus 4 tambahin 1 itu. Maka ini persamaan jadi 2 kali A 2A ditambah 2 kali 4 8 sama dengan 3 kali R 3R, 3 kali 4 12 ditambah 1 berarti 2A sama dengan 3R ditambah 21, 13 ya. Plus 8 pindah ruas jadi min 8. 2A sama dengan 3R ditambah 5. Nih, A nya kan kita punya. Nih, kita ganti aja. 2A nya ganti oleh 4R min 15 sama dengan 3R ditambah 5. 2 kali 4R 8R dikurangi 30 sama dengan 3R ditambah 5. 8R kita pisahin nih yang sejenisnya, positif pindah ruas ke sini jadi negatif min 3R. Jadi R disatuin dengan yang R lagi sama dengan 5 ditambahin min 30 pindah ruas jadi positif, negatif jadi positif gitu. Jadi 5R sama dengan 35. Berarti kalau begitu R nya berapa? Iya betul, 35 dibagi 5 alias 7. Nih, umur Akil sekarang R itu siapa? R itu Rojak. Nih, kalau Akil, Aki itu berarti cara mencarinya dari sini. A sama dengan 4R, 4 kali 7 dikurangi 15. Berarti 4 kali 7 28, kurangi 15. Berapa? Iya betul, 13. Oh, berarti umur Aki itu udah 13 tahun. Yang mana? Ada enggak ada option? Ada, ternyata jawaban yang betul itu yang D. Gitu kan ya. Oke, begitu. Ansen?
benar-benar identitas yang mantap gitu ya. Jangan sampai kawan-kawan perlu kita hati-hati terutama dalam menentukan yang ini ya, menyatakan kalimat ini menjadi rumus gitu, harus hati-hati ya. Oke, next sambal soal number 3, soal yang terakhir. Nah, kalau yang ini enggak dimodif nih biasanya nih, soalnya kayak gini nih. Pertama ya udah kita hadapi dulu dia yang semangat ya, semangat plus solution. Ya, oke. Pada tahun 2021 ini ya, umur Aki adalah 5/8 umur Icis. Icis berarti A kita misalkan sama dengan 5/8 I. Karena kita misalkan Aki sebagai A gitu ya. Icis sebagai I gitu. Jadi 5/8 umur Icis umur 2021 itu kan tahun sekarang. Jadi udah enggak usah pakai min atau plus lagi kayak tadi ya. Ini udah. Oh, ketemu nih persamaannya. Sewindu yang lalu umur Icis adalah 2 kali sewindu yang lalu. Sewindu itu satu windu berapa tahun? Satu windu itu adalah 8 tahun, kawan-kawan. Nah, sewindu yang lalu umur Icis berarti I dikurangi 8 sama dengan 2 kali lipat umur Akia. 2 kali lipat umur Akia. 2 kali lipat umur Akia. A-nya juga dikurangi 8. Hati-hati, kan sewindu yang lalu. Nah, gitu. Berarti ini sama aja I dikurangi 8 ini I ya. Yang sampai mirip 1 2A kali A 2A 2 kali min 8 min 16. Nah, kita punya kan A nya itu adalah 5/8 I. I kurangi 8 nya pindah ruas aja lah, sama dengan 2A, A nya ganti 5/8 I min 16 plus 8 gitu kan, negatif pindah positif ya. Ini kan bisa coret nih 4 ya, jadi I sama dengan 5/4 I ini dikurangi 8 gitu ya. Ini pindah ruas ke sini min jadi positif. Nah, biar dia positif ya, tinggal 5/4 I kurangi I. Awas, jadi 8 sama dengan 5/4 kurangi I. I itu kan 1 ya, 1 I. Jadi ini sama aja dengan 5/4 kurangi 1. Berarti samakan dulu penyebutnya. 1 itu berarti kan karena sini penyebutnya 4, berarti sama aja dengan 4/4 gitu. Ya. 5/4 1/4. Oh, berarti tinggal 1/4 I. Ini pindah ruas ke sini kali silang 4 kali 8 32 sama dengan I kali 1. 1. Oh, I-nya adalah 32. Itu siapa? Icis ya. Icis nih. Perbandingan umur Akia dan Icis tahun 2037. Nah, kita punya I-nya dulu. A sama berbanding I. Kita baru punya I-nya 32 ya. 32, tinggal mencari A-nya. Akia. Akia itu adalah 5/8 I. I-nya adalah 32. Kalikan 32. Coret-coret 4. Oh, berarti A-nya adalah 5 kali 4, 20. Nah, berarti A-nya 20 tahun. Karena yang ditanyakan adalah tahun 2037, sementara dari 2021 ke 2037 itu berapa tahun? Ya betul, 16 tahun. Berarti tinggal tambahin 16 nih. Tambahin 16. Berarti 36 berbanding 48. Nah, kita perkecil ya nih. 36 bagi berapa? 12 ya. 3 berbanding 48 bagi 12. Iya betul, 4. Oh, berarti jawabannya adalah 3 berbanding 4. Atau kalau mau ditusuk gini berarti 3/4. Ada gak Usen? Ada, ternyata jawaban yang itu yang E. Begitu kan kawan, Usen? Ini mantap.